Halo guys, untuk hari ini kita nebeng supir Ican jalan-jalan ya. Kita kedatangan tamu dari jauh Tatat Keles. Wow. Halo. Sekarang Tatat udah di kampung. Hari ini kita mau jalan-jalan keliling Sumatera Barat. Sekalian ada sedikit project yang mau kita bikin ke Kota Padang. Jadi di perjalanan mungkin kita akan nge-vlog tempat-tempat destinasi wisata di Sumatera Barat gitu deh. Dari Tempilo Talawi. Ya. Halo kawan-kawan, kini Tata telah sampai di daerah Simabua, itu masuk di tanah datar. Iko di daerah Sigoko masih banyak sawah-sawah, masih jauh lah dari kata-kata kota lah yo. Iko masih asri, masih seger, masih natural banal lah alamnya. Nah, Tata berarti di Sigoko sebenarnya mau perjalanan ke daerah Pariangan yang katanya di situ adalah desa terindah sedunia. Jadi sebelum ke situ, di sepanjang jalan kok kiranya banyak banget daerah-daerah yang bagus-bagus, pemandangan-pemandangan yang bagus. Jadi tak sempatkan untuk nge-vlog di daerah sini. Oke, pemirsa. Sekarang supir Ican jalan-jalan sudah sampai di Desa Terindah bersama Tatat Keles. Halo. Oh, jadi ini yang namanya Desa Pariangan yang katanya desa terindah di dunia ya. Ternyata mungkin ini dibilang desa terindah sedunia mungkin karena bangunan-bangunannya itu masih bangunan-bangunan khas Minang banget kali. Adatnya masih kental Minang banget gitu. Adat dan penampakan desanya itu benar-benar dengan rumah gonjongnya, Minang ya rumah gonjongnya. Itu bagus banget sih. Baru pertama kali ini sih sini. Yang satu ke tanah datar namanya? Iya. Parkir sini itu yang tanah datar. Oh, di situ nang tanah datar itu jadi lama luasnya tanah datar. Itulah jadi kabupaten tanah datar. Aku suka bersikap ambil tunggu tiga saya nang kolam. Itu makan mana tiga luar agam. Aku lihat tunggu nang barat ada mikir dulu tu. Kalau di bawah kan tunggu nang barat. Iya. Masih kecil, kecil, kecil aja. Dengan apa ini? Kena masuk dia nama kan? Terus cerita aja dia. Nah jadi kebetulan ni tapi tanya ni baku kemana ni baku indahnya aku indah nak indah nak kebetulan. Cuma sejarah indah. Masuk rumah-rumah ada rumah-rumah ni tapi masuk cila ni masih alami. Masih alaminya nak domik perubahan. Kau tu dah minta orang kau. Jangan lepas jalan tu tidak hilang apa hilang tradisi hilang tradisi jangan tidak namu ambus sebagai ini mama suku lah orang parkir di atas itu orang terus suku nah itulah sekitar itu terima kasih ya pak pak mesti ini pak ah iyalah jadi dari suku tapi yo sekitar aku akan mendapat di sini nana iya pak itu tambah aja lewat kami itu kasih pak itu tinggal dari pak Terima kasih, Pak. Iya, iya.
bro. Pakai AC dong kalau ponyo. Oh itu ah. Iya pakai AC dong cuma. Oke pemirsa, sekarang kami sudah sampai di Lembah Anai, air terjun manja Lembah Anai. Saya Tata Keles dan saya Super Ican. Kami akan jalan-jalan, kami akan obrak-abrik Sumatera Barat. Sedikit perbandingan ya, Sumatera Barat sama Jawa Timur. Waktu di Jawa Timur saya nge-vlog di daerah Bromo, di daerah Semeru juga. Nah di sini sekarang saya hampir semua Sumatera Barat saya jalani. Ternyata gak kalah indahnya, malahan lebih indah kampung saya dari Jawa Timur deh kayaknya deh. Oh pasti ya, jadi alamnya sangat indah ya, alamnya masih asri banget. Kotanya tetap kota tapi masih asri gitu loh, masih jauh dari polusi udara. Jadi sebentar lagi kami akan sampai di pusat provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang ya, Sepedisan ya. Oke, dah. Oke kawan-kawan, kini kami adalah sampai di Padang. Kini posisi kami di Transmart Padang. Jadi kini kami adalah Basuo sama Dalip Minanglip. Itu apa namanya, adminnya Minanglip sama Uni Renima, artis Padang, diva Padang yang tidak bisa disabuian lah itu prestasinya ya, juara. Jadi kami kini nanya-nanya, nanya-nanya sama Dalip, sama Uni Renima kok. Apa sih bet suksesnya Mbaknya bisa terkenal kayak gini gitu kan. Kami, soalnya kami pengen terkenal juga gitu kan. Mana tahu banyak dapat ilmu dari Dalip and Uni Renima ya. Nah, kini kami nanya ke Dalip yang adminnya Minanglip, yang ala banyak followersnya, yang ala dikenal lah di masyarakat Minangkabau, sama sampai ke Jakarta juga ada banyak ngikuti ya Dalip ya. Tapi orang tetap prominent. Iya, tetap ini postingannya soalnya benar-benar mengangkat budaya, bahasa, adat istiadat, kesenian Minangkabau. Jadi kami nyotanyo-tanyo sama Dalip ko, apa sih kiat suksesnya Dalip ko? Kami nyotanyo Dalip, kiat suksesnya bisa jadi gitu, akunnya tuh bisa besar gitu, gimana sih Dalip? Butuh berapa lama gitu? Sebenarnya kalau kiat sukses, dibilang sukses belum lah ya, tapi alhamdulillah sampai sejauh ko memang Minanglip akun buzzer berfollower, salah satu akun buzzer yang followernya tertinggi di Sumatera Barat kan, dengan konten lokal, artinya dengan target followernya orang Minang atau lokal kan. Sebenarnya kalau dibilang sukses mungkin belum, tapi kenapa bisa sampai sejauh ini dan bisa sampai followernya mencapai sekarang 395.000 follower, itu karena mungkin konsistensinya itu, karena konsisten dari ya. Tahun 2015 sampai kini itu konsisten. Memang dari awal berdiri 2005 balik itu sampai 2008 balik ini, itu memang ada perubahan-perubahan di Minanglip gitu kan. Dari awalnya akun dubbing, ini jadi akun hiburan, media hiburan Minang, itu memang ada perubahan-perubahan. Tapi tetap konsisten dengan kontennya gitu. Jadi kalau misalkan minimal 7 atau 8 konten sehari diupload, ya untuk seterusnya gitu taruhi gitu kan. Mungkin paling libur sesekali, kalau misalnya memang libur ya libur mana posting sehari, tapi kalau upload tetap konsisten. Oh berarti kalau misalnya kayak pillow atau kayak tatat gitu, kalau ngepost dalam sehari itu 7 atau 5 gitu, itu enggak bahaya dalam ya? Kalau beda kalau misalnya akun kayak akun media atau wadah itu beda sama akun kreator. Kalau kreator ya
paling ini paling satu konten sehari itulah banyak tuh. Maksudnya ada kreator yang ngeposting seminggu tuh 3 konten. Oh iya. Jadi kalau misalkan berhasil ngepost sebagai kreator gitu atau sebagai selebgram, berhasil ngepost satu konten sehari itulah banyak. Maksudnya karena membuat satu konten itu kan berproses, mikir ide yo lah mau, memproses membuat memproduksinya lah mau gitu kan. Berhasil dapat IC konten, nah itu udah bagus gitu. Tapi kalau di Minang Lip sebagai wadah sebagai media itu konsisten artinya konsisten mencari konten yang sesuai dengan Minang Lip, itu konsisten ngupload sesuai dengan kriteria Minang Lip terus gitu kan, walaupun sesekali melenceng tapi tetap harus ada unsur Minangnya lah gitu. Iya, kan tidak Lip awal berdirinya itu dari tahun 2005 balik itu awalnya dulu Dalip tuh emang akun pribadi atau emang lah. Oh, enggak, kalau awalnya dulu Minang Lip itu memang istilahnya waktu itu kan lagi zaman-zamannya dubbing pakai aplikasi Lip. Aplikasi Lip tuh gini ada ya. Ini aplikasinya namanya Madlib, tapi Madlib masih kurang apa sih? Masih kurang bagus dibandingkan aplikasi Lip dulu. Jadi kalau tata ingin waktu itu ada aplikasi Dubsmash mah ini kan. Setelah Dubsmash itu baru ngehits aplikasi Lip. Nah, baru di situ banyak orang-orang Minang pakai bahasa Minang gue dubbing kan pakai aplikasi Lip tuh. Nah, Minang Lip wadah waktu itu awalnya ngupload konten-konten orang yang membuat aplikasi Lip. Dari situ awalnya. Karena perkembangan lama-lama orang jenuh kan, sama kayak TikTok ini. Pasti sebentar lagi orang bakal jenuh dengan TikTok gitu kan. Muncul baru. Nah, ya gitulah Lip dulu. Waktu awal-awal tuh capek nanya-nanya. Mungkin sampai 50.000 follower itu capek gitu, cuma beberapa bulan gitu kan. Nah, setelah nanya ternyata lah mulai jenuh di tahun 2000 menjelang 2000 pertengahan 2017 lah. Lah mulai jenuh orang baru diubah formatnya gitu kan, lebih ke media hiburan Minang Lip begini. Jadi artinya kalau dulu cuma konten dubbing, kalau ini kontennya enggak cuma dubbing, ada vidgram, ada cover song Minang, ada musik Minang tradisional, ada parodi-parodi Minang. Pokoknya gitu semuanya tentang Minang, tapi yang lebih ke hiburan, lebih ke entertain lah gitu, entertain Minang. Terus ada apa sih pesan-pesan Dalip untuk kayak kami-kami yang baru pemula gitu kan? Ada yang enggak gitu apa sih untuk calon kreator lah, ya, untuk calon kreator atau kreator yang baru muncul atau kreator yang sudah berjalan sampai sejauh kok gitu kan? Yang penting tuh yang penting itu intinya pertama yang tadi konsisten terus jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri kok paling penting. Karena kalau awak lah jadi diri awak suram, itu pasti berbeda dengan orang lain. Kalau misalkan awak mulai mencontoh orang, itu orang gak bakal respect awak gitu kan. Tapi saat awak jadi diri sendiri, jadi apapun itu gitu kan, pasti orang akan respect sama awak gitu kan. Karena berbeda, pasti orang lebih tertarik. Nah, jadi diri sendiri, konsisten membuat konten. Habis itu kalau pengen masuk ke Minang Lip, ya bikinlah konten Minang yang sesuai rules di Minang Lip. Terusnya Minang Lip tuh ya Minang Bana, artinya masih menarik. Habis itu ya masih mengandung unsur-unsur Minang lah, maksudnya yang Minang itu dipertahankan Bana gitu. Itu yang paling penting kalau di Minang Lip tuh. Tapi kalau untuk jadi selebgram atau pengen jadi kreator, untuk bikin konten kan gak harus untuk Minang Lip, gak harus dapet Minang Lip. Jadi kalau tetap mau jadi apapun terserah di akun pribadi gitu kan. Tapi untuk pengen masuk Minang Lip harus jadi yang mau Minang Lip gitu. Tapi kalau enggak mau masuk Minang Lip ya udah terserah mau bikin apa. Yang penting konsisten. Saat konsisten pasti apapun itu sebenarnya kalau konsisten pasti berkembang, pasti berproses menikmati. Berarti kalau misalnya kayak akun pribadi tetap mau jadi diri sendiri itu terserah silahkan. Nah, tapi yang untuk masuk ke Minang Lip itu mungkin disaring dulu yang seperti ini. Harus ikutin rules-nya Minang Lip itu baru bisa masuk. Iya. Tapi kalau mau jadi diri sendiri apapun itu di akun pribadi terserah. Nah doha orang tuh ngatur dong. Iya. Pasti ada ya. Iya, sama-sama. Nah, kini kami nih ke Uni Renima le kok. Uni Renima kok artis Minang yang lah kami idolakan sejak kami sekolah, sejak tatat kelas 3 SMP dulu. Taunya sama Uni Renima kok dari album Usadi Ratoinya itu tahun berapa sih ini kan? Usadi Ratoi. Tahun 2012 ya nih ya, 2012. Iya, kelas SMP, kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA lah kami dulu gitu.
Nah, Uni pertama mulai itu mulai bikin album. Itu Uni awalnya gimana sih ini? Uni penyanyi atau enggak? Jadi penyanyi di apa? Kalau banyak apa sih? Orkes organ. Nah, organ ya, penyanyi organ di lawan ini. Awalnya mungkin terus Uni mungkin ada apa sih produser kali ya temen Uni. Iya, produser temen Uni tuh ajak syuting rekaman. Oh, rekaman. Iya, ceritanya ke kami nih Abah Asti dulunya awal-awalnya tuh gitu, perjuangan Uni untuk mencapai level sekarang ini loh, kita gitu, lah jadi diva Padang ini mah diva kata sih ya kecek kami sebagai pengidolaan Uni kok ha tadi tahu nih kata. Ceritakan sedikit ini perjalanan Uni dulu. Kalau mulai rekaman itu dari tahun 2007. 2007. Hmm. Itu nih masih single dulu. Oh, masih sekolah. Iya, iya. Sekolah. Minang nih album Minang. Iya. Jadi karena cuaca selain nyanyi di organ, itu festival. Oh, festival ya. Link lah gitu kan. Ini bagus mungkin nah. Masuk kan sama produser diajak rekaman. Gitu. Alhamdulillah sampai kini. Sampai sempat kini. Vakum sih. Vakum. Kenapa tuh nih vakumnya? Ada ya, karena fokus ke keluarga mungkin ya. Iya. Terus ada enggak sini pesan-pesan Uni? Uni kan sekarang tuh lah bisa dikatakan selebriti lah, selebriti. Selebriti di Minang ya, di Padang, di Minang. Jadi ada nggak sini pesan-pesan dari Uni untuk kami-kami yang juga pengen kayak Uni gitu? Kalau kakak kok sebenarnya di dunia entertain, pengennya tuh di dunia entertain kayak kecil ini kan festival, sering-sering festival. Ini kakak juga dari SD lah festival ini nyanyi itu. Cuman dulu kakak alun mendapatkan karakter. Nah, habis kakak ikut sama Sanggar Malakutan Bunian dulu awalnya kan, itu Tatat baru digali, ternyata Tatat tuh lebih cocoknya di apa namanya penyanyi Minang itu, di etnik gitu kan, dendang gitu, itu baru didukung aja kawan-kawan gitu kan. Jadi menurut Uni apa sih yang harus diperbuat biar orang tuh cepat tahu sama kita, apa jam terbangnya atau apa? Yang pertama itu pastilah profesional ya dia. Profesional maksudnya dalam kerjaan tau kan? Oh, dari waktunya ya. Habis itu jadi diri surat itu pasti itu. Sama yang kayak dikit sendiri tadi kan, memang harus jadi diri surat. Apapun itu, kalau emang jadi diri surat, pasti lambat lama pasti orang akan menerima. Oh Renima itu kayak gitu. Oh iya, pasti orang nggak tahu. Dan yang ketiga, Tari Baraja ini terkait sukses. Karena di atas langit masih ada langit. Ya, terus mungkin salah satunya awak tuh harus gimana ya? Ya harus terbuka sama orang juga mungkin dia. Menerima kritikan. Tapi cari juga ya kritikan itu yang bisa rasanya diterima. Iya. Kritikan yang membangun lah ya dia. Kalau nak saya rasanya diterima, tapi sudah kesampaian dia. Iya. Iya. Pasti banyak banyak wah kak Tatat nah, Tatat pribadi dulu terus atas nama Pilau Juo terima kasih sama Dalip yang admin Minang Lip sama Renima selebriti Padang selebriti Sumatera Barat ya. Jadi banyak banget Tatat nggak rugi lah datang ke Padang kok, berapa jam perjalanan tadi kena macet-macetan juga jadi dapat ilmu-ilmunya yang mungkin nanti akan Tatat jabarkan di kehidupan Tatat pribadi sama kami Pak Hakiman bawa ini tahu dari soal itu matoa titus bo. Jadi itulah vlog kami hari ini kok, banyak banget dapat pelajaran, banyak banget dapat arahan dari Dalip sama dari Uni Renima. Kak Tatat pribadi minta makasih banget ya Dalip, Renima. Sukses Tari Pilota Labi, sukses Tatan. Amin. Sukses Renima Zahra ini. Amin. Ya. Makin banyak lah album-album barunya ya Nia. Kemudian album kini sukses. Ya, amin.
pokoknya biar semoga selah hubungan kita yang baru terjalin kok ha, kedepannya pasti tetap membaik-baik saja. Ada kelanjutan ya? Iya, ada kelanjutan lah gitu. Rang sudah gula tanpa lemak untuk kopi. Sebesar ini harganya selangit. Jadi